harus kemana lagi nih sekarang? Ke rumah ibu. Kalau sampai rumah ibu yang ada gua yang diceramahin nih. Salah gua. Aduh. Lihat aja, Felix. Kalau sampai aku sukses nanti, aku akan balas semua. Sayang, ternyata kamu ada di sini. Kamu ngapain di sini? Gak ngapa-ngapain, cuman nikmatin pemandangan aja. Kamu udah gak sakit lagi? Udah gak apa-apa kok. Benar. Iya. Kalau gitu, kamu bisa dong? Bisa apa? Bisa itu. Apa? Bisa dikelitikin. Kok aku dikelitikin sih? Iya kan biar kamu ketawa terus. Jangan kelitikin aku. Enak banget ya di sini? Kita lihat di sana. Aku masih gak percaya dia bukan bayi. Itu istrinya. Tapi apa mungkin itu bukan Bayu? Tapi kenapa mereka begitu mirip? Kita balik ke hotel yuk. Kamu yakin? Nggak kenal sama cewek tadi? Iya sayang, aku juga baru ketemu kok sama dia. Kan aku udah cerita tadi, pas aku lagi main jetski, tiba-tiba aku ngeliat dia tenggelam. Habis itu aku tolongin, that's it, nggak ada lagi. Ya aku cuma mau mastiin aja sih kalau dia itu bukan mantan pacar kamu. Sayang, gimana mau jadi mantan pacar? Kalau misalnya kenal pun enggak. Sayang, udah dong. Kamu gak boleh cemberut kayak begitu. Ingat baby kita, kalau misalnya kamu sedih, babynya juga sedih. Jadi sekarang mendingan kamu... Besok saya harapkan Bapak datang ke kantor ya, Pak. Ke kantor? Mau ngapain saya ke kantornya Adrianto? Karena besok ada meeting yang sangat penting, Pak, yang mesti diwakilkan oleh pihak keluarga. Saya pikir hidup saya udah finish. Hancur berantakan dan gak akan pernah bangkit lagi. Tapi ternyata keberuntungan berkata berbeda. Siapa yang sangka coba, King Kong bisa stroke juga. Aduh, Adrianto, Adrianto.
mulai sekarang aku akan nguasain semuanya. Ada satu orang yang harus aku kasih tahu. Halo, Vin. Ngapain kamu malam-malam datang sini? Ya, mau main sama Brian dong. Udah deh, Brian jangan jadikan alasan buat kamu datang sini. Lagi ini udah malam, Brian udah tidur lah. Kamu kenapa sih ngomongnya ketus bener? Aku kan ngomongnya baik-baik. Lagian, aku datang ke sini itu mau ngasih kabar baik buat kamu. Kalau sebentar lagi, aku akan ganti uang kamu yang kamu pakai buat nebus aku di kantor polisi. Emangnya kamu udah dapet duit, udah kerja? Ya udahlah. Asal kamu tahu, mulai besok aku akan men-take over perusahaannya Adriano. Dan aku akan dapat gaji yang besar di sana. Maksudnya kamu korupsi? Loh, kok korupsi sih? Aku kan kerja. Kenapa jadi korupsi? Aku kerja gantiin posisinya Adrianto. Makanya wajar kalau aku dapat gaji yang besar. Adiguna, Adiguna. Kamu tuh kalau ngayal terlalu tinggi. Kerja aja belum, udah mikirin duit. Eh, Adrianto, gak mungkin lah keluarin uang banyak buat kebutuhan pribadi kamu. Ngayalnya ketinggian. Lagian, kalau kamu dapat uang haram, aku gak mau terima tuh uangnya. Kenapa jadi uang haram? Udah deh, mendingan kamu pulang. Aku capek mau istirahat. Vin! Vina! Jangan masuk! Yang suka pakai duit haram, nggak takut ya? Nanti masuk neraka, jahanam! Ngomong apaan sih? Nggak kena! Yayan! Kurang aja lama-lama Radmi nih. Gak masuk! Sakit banget lagi. Ini yang awal muasal dari berita pagi-pagi di koran banyak tuh begini. Pelan-pelan, Sen. Iya. Pak? Pak? Dari mana kalian? Kita berdua tuh habis jalan-jalan, Pak. Karena aku pengen bahagiain Alin. Dan aku juga pengen bahagiain babynya. Alin sangat beruntung punya suami seperti kamu, Rangga. Dan Papa harap kamu seperti ini terus. Sayang sama Alin. Insya Allah, Pak. Ya udah, sayang. Aku masuk dulu ya. Aku mau rapi-rapi dulu.
Iya, gak apa-apa. Pak, permisi. Ya. Pak, aku mau bicara sesuatu. Mau bicara apa? Tadi di pantai ada yang ngenalin Rangga sebagai Bayu. Ada yang tahu identitas Bayu. Gimana ini? Apa? Siapa orang itu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan sepertinya hubungan dia dan Bayu itu sangat dekat. Tadi dia ngeliatin ke aku foto-foto di handphonenya. Ya sudah, sebaiknya kamu susul Bayu ke dalam. Jangan sampai Bayu membahas soal perempuan ini, ya. Papa harus telepon seseorang. Biar papa yang urus. Benar ya, Pak. Soalnya aku gak mau pisah sama Rangga. Kamu tenang aja ya. Beli handphone baru lagi. Untung aja, nomor-nomor di handphone lama bisa gue pindahin ke handphone baru. Bikin kerjaan aja. Tejo, ngapain dia telepon gue? Halo, Pak. Sekarang juga kamu susul kami ke Pelabuhan Ratu. Hah? Emangnya ada apa ya? Ada perempuan di sini yang mengenali Bayu. Kamu bilang Bayu itu gak punya siapa-siapa. Barusan Alin bilang, sepertinya perempuan itu punya hubungan khusus sama Bayu. Dia menunjukkan foto-fotonya sama Alin. Tunggu. Ini Bapak serius? Kalau saya sudah bicara seperti ini, apa menurut kamu saya bercanda? Pokoknya sekarang juga kamu kesini. Kita selesaikan masalah ini. Saya tidak mau semuanya menjadi kacau. Ngerti kamu? Iya, Bapak tenang ya. Pokoknya sekarang juga saya akan urus semuanya, oke? Okay? Mampus gue. Anak ketemu sama Bayu. Enggak. Ini gak bisa dibiarin. Tapi gak mungkin kan? Gue kesannya sendirian. Gue harus jadi Reza sekarang. Cari Reza lagi, malas banget. Laper lagi. Cari makan di mana ya? Reza. Ngapain telepon gue? Halo. Kamu di mana sekarang? Masa saya peduli deh. Nyari-nyariin aku. Kan kamu udah ngusir aku. Mau minta maaf sama aku. Kangen ya? Nyesel udah ngusir aku. Gak usah GR ya. Ini masalah Bayu. Anak ketemu sama Bayu di sana. Bayu? Reza, aku serius ini. Kamu mau selamat kan? Kamu di mana sekarang? Bilang sama aku. Yaudah, ini aku ada di pinggir jalan Damai. Ya, aku tunggu sini. Yaudah, aku kesana. Guys, gue tuh bete banget tau gak sih? Kesel gue. Laki gue ya. Gak ada angin, gak ada hujan. Dia tiba-tiba minta cerai sama gue. Kan kesel gue. Menurut gue nih ya, kalau laki udah minta cerai tanpa sebab, itu tandanya dia punya selingkuhan. Serius lo? Serius. Aduh, gawat. Gimana dong nih? Menurut gue, Bel, lo harus hati-hati. Ini bahaya, Bel.
Lo harus mata-matain laki lo. Kalau sampai laki lo beneran selingkuh, lo pergokin tuh laki lo. Ya bener juga. Pokoknya liatin aja. Kalau sampai ketahuan laki gue selingkuh, bakalan gue babat habis tuh selingkuhannya. Iya dong. Sel banget gue. Gue yakin nih, laki gue emang bener-bener ada selingkuhan nih, tau gak sih lo? Iya kan? Iya. Kok bisa sih anak ketemu sama Bayu? Ya mana aku tahu, nanya sama aku. Lagian Dennis, honeymoon deket-deket amat. Bukan ke Eropa sekalian, nggak ketemu. Udah deh, yang penting kita harus kesana sekarang. Jangan sampai anak ketemu sama Bayu. Kalau Bayu masih ingat semuanya, mampus kita. Belum lagi Pak Tejo pasti marah banget sama kita berdua. El, kita beneran mau turun lagi? Ya iyalah. Syukur-syukur kita duluan yang temuin Bayu. Dengan begitu kan, Ana punya utang budi sama kita. Terus kita bisa minta apa aja deh sama dia. Ya kan? Benar juga. Yaudah yuk, cuman. Bayu! Bayu! Bay! Bayu! Bayu! Bay! Bay! Wah! Kan kamu hati-hati dong. Aku capek ah. Mau balik ke villa aja. Balik ya udah balik, gak usah ngomel-ngomel. Udah yuk. Tunggu. Dengar gak? Dengar apaan sih? Itu ada. Kayak ada suara orang meringis kesakitan. Kamu tuh ya, ngaco. Makanya udah jangan ngomong dulu. Gak ada apa-apa juga. Situ. Reza! Aduh, pelan-pelan lah. Ada suaranya, El. Suara mana sih? El! Bayu! Ya ampun. Itu gerak El masih hidup itu, El. Tunggu. Apa? Ngapain? Nyamperin dia lah. Telepon Dennis sekarang. El, kita harus telepon Dennis. Telepon tim penyelamat biar bisa selamatin Bayu. Reza, kalau kita langsung bawa Bayu, itu terlalu gampang. Gimana kalau kita sembunyiin dia? Dengan begitu, kita bisa memeras Ana. Kan perempuan bodoh itu bakal ngelakuin apa aja buat ngedapetin keberadaan Bayu di mana. Ya? Sembunyiin gimana sih, El? Hah? Mau dibawa kemana? Cepetan keburu mati kok kelamaan mikir. Bawel. Kita cari orang yang mirip Bayu. Yang baru meninggal. Takut ya? Masa siang-siang gini takut? Enggak. Serem, enggak berani. Mau kaya enggak? Atau nggak jadi punya anak nih. Petang! Yaudah, ya, sini handphone deh. Petang, mikirnya kelamaan. Rasain lo, Bayu.